go. For our beautiful life. Beredar sebuah video di media sosial dan viral di Bali. Aksi bule ini pun mendapat banyak respons karena ia mengajarkan untuk saling berbagi satu sama lain, sekalipun dengan binatang. Dalam unggahan akun media sosial Instagram @infobadung, cuplikan momen manis antara seorang pria bule tengah asyik menyantap makanan berdua dengan seekor monyet. Tak tanggung-tanggung, makanan yang mereka nikmati berdua adalah sepiring junk food dengan sebotol minuman. Berlatar sebuah tempat makan di wilayah Pantoi Balangan, Badung, Bali pada malam hari, terlihat sebuah meja diisi oleh pria bule dengan sepiring junk food di hadapannya dan sebotol minuman. Sedangkan di depannya, tepat di atas meja depan piring, duduklah seekor monyet. Monyet tersebut yang dengan santainya terus menyomot makanan pria itu tanpa jeda seolah sedang makan bersama. Antara berbagi atau kena palak si Alek, tulis caption unggahan. Pria tampan itu pun tak merasa terganggu dengan kehadiran si monyet dan justru terus menyantap makanan sepiring berdua. Malah pria itu sempat bercanda dengan sang monyet. Monyet itu hanya memandang polos sambil masih terus mengambil sepotong demi sepotong makanan yang tersaji. Pria itu kembali menggodanya dengan mengacungkan minuman lalu mengajak si monyet bersulang. For our beautiful life, kata pria bule diiringi acungan botol miliknya. Sontak momen lucu keduanya ini mengundang tawa warganet yang banyak mengklaim bahwa ini adalah kencan.